Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT. Oke? Nah, sekarang ketemu lagi bersama Ustaz Ibu. Kita akan belajar tentang membandingkan bilangan. Yuk, simak video dari Ustaz ya. Baik, anak-anakku semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan. Yuk belajar sama Ustaz. Nah, membandingkan bilangan itu dapat menggunakan kata lebih banyak atau lebih dari, lebih sedikit atau kurang dari, dan sama banyak. Nah, sekarang Ustadz punya 3 buku. Oke nak, sekarang Ustadz juga punya 2 buah pensil. Nah, kira-kira mananya ya yang lebih banyak? Apakah 3 buku atau 2 pensil? Oke, sekarang simak cara dari Ustadz ya. Kita pasangkan antara buku dan pensil. Buku 1 dengan pensil ke 1. Buku kedua dengan pensil ke 2. Dan buku ketiga ternyata tidak mempunyai pasangan. Berarti nak, 3 buku itu lebih banyak atau lebih dari 2 pensil. Oke, selanjutnya kita membandingkan bilangan menggunakan lebih sedikit atau kurang dari. Oke, di sini Ustadz punya 3 buah apel. Sekarang Ustadz juga punya 4 buah jeruk. Nah, sekarang coba kalian bandingkan 3 buah apel lebih banyak atau lebih sedikit dari 4 jeruk ya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 3 buah apel lebih sedikit atau kurang dari 4 jeruk. Sekarang yang terakhir ya nak, membandingkan bilangan menggunakan sama banyak. Nah, oke. Sekarang Ustadz punya 3 rautan di samping kiri. Dan di sebelah kanan Ustadz juga punya 3 penghapus. Nah, kalau seperti ini nak, karena jumlah keduanya sama, berarti 3 rautan sama banyak dengan 3 penghapus. Oke nak, tadi kalian sudah melihat video dari Ustaz. Nah, apakah sudah benar membandingkan? Tidak kan? Oke, setelah ini tugas kalian adalah mengerjakan modul 2 tentang matematika membandingkan bilangan. Kalau ada yang sulit, tanyakan ke Ustaz ya. Oke,
Sekian dari Mister.